Okey Alif, tadi ada cakap pasal situasi kan. Situasi apa yang nak kongsikan kepada penonton Hinge Live ni? Sebenarnya tak ada situasi apa pun. Kan kumpulan Bang Fiz popular dengan lagu Situasi. Oh, raya ke? Itulah. Tapi tahun ni kan mereka bakal mengeluarkan album ketiga mereka yang bertajuk Malam Ini Kita Punya. Sembang Fiz! Yes! Kita nak tahu daripada Bang Fiz. Macam Bang Fiz pernah lalui macam-macam fasa. Contoh sebelum ni fasa Situasi yang meletup-letup lagunya dinyanyikan oleh semua orang. Kemudian fasa Rentak Laguku dengan Abang Fiwi Amy Search. Sekarang ni Bang Fiz telah masuk satu fasa baru, iaitu fasa Malam Ini Kita Punya. Boleh kongsikan tentang fasa terbaru ni Bang Fiz? Fasa terbaru? Okey, Malam Ini Kita Punya tajuk album yang ketiga. Album ni ada 7 lagu. The reason why is Malam Ini Kita Punya sebab perjalanan Bang Fiz yang begitu lama. Daripada day one sampailah sekarang. Macam kau cakap lah, naik turun susah senang kan. So lagu ini Malam Ini Kita Punya, kita takkan give up. Cerita dia serumpun kita pulang janji, aku genggam, takkan biar budak baru tenggelam. We're gonna keep strong. Itu yang paling penting lah. So the whole concept is about that. Tapi banyak lagu-lagu lain menceritakan benda yang lain juga. Ada emosi yang sedih, yang happy. Ada yang macam banyak elemen instrumental yang lain. You guys membawakan lagu-lagu korang dengan jelajah ke Indonesia, Hong Kong, Europe, Australia. Untuk fasa terbaru ni, iaitu Malam Ini Kita Punya, ke manakah Bang Fiz? Yuk. Kami bercadang lah. Kami bercadang insyaAllah nak menembusi market Indonesia. Tapi still dalam perancangan dengan Sony, pasal Sony sekarang jadi label untuk kita orang. So kami harap Sony dan kami dapat bekerjasama dengan baik untuk tembus ke market sana, insyaAllah. Bang Fiz, 3-4. Malam Ini Kita Punya. Hinge Live.